Astagfirullahaladzim. Nih, di belakang aku udah ada mobil Om Sani. Dia tuh salah satu member dari Blosser 4x4 yang dimana menurut aku dia salah satu orang yang sangat memperhatikan detail dari Jeep nih, terutama di bagian kaki-kaki ataupun suspensi. Nah, sekarang kita akan lihat dia ini lagi ngapain datang kemari. Pokoknya kita akan kasih tahu ke kalian mau masang apa. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Dadah, selamat lagi masukin Excel. Ini Excel-nya enggak sembarangan Excel, guys. Jadi Excel tuh dari RCV 300M. Nanti aku akan selipin gambarnya. Jadi si RCV ini dia udah yang pasti sih high duty. Terus dia 35 spline juga. Ini tipenya 300M. Jadi itu lebih kuat dan lebih mantap. Nih, jadi dia sebenarnya Om Sani tuh datang enggak masang Excel, guys. Tapi dia masang high shear knuckle. Yang ini dari Terraflex yang ada di posen kita sebelumnya. Jadi fungsinya si high shear knuckle ini adalah untuk mengkoreksi sudut dari si long tie rod nih. Kalau yang standarnya itu, nih aku kasih tahu ke kalian ya. Kalau yang standar itu kan long tie rod berada jauh banget nih di bawah. Sementara mobilnya tuh udah dilikit. Jadi posisi long tie rod itu berada di bawah banget. Dan kalau ini kan dia agak naik nih. Jadi setelah pasang ini dia tuh ke invest 1 sampai 1/8 inch. Gitu, jadi posisinya lebih aman dan ground clearance-nya itu lebih dapat dan lebih banyak. Jadi pada saat main off-road ataupun di kegiatan outdoor gitu, lebih aman terlindungi dari benturan ataupun dari press-press batu kayak gitu kan. Aman ya posisinya. Dan selain mengkoreksi sudutnya, setirnya pun jadi berasa lebih enak. Karena kan kalau long tie rod tuh yang masih pakai yang standar tapi udah dilikit, dia tuh agak nunduk bawah. Tapi karena ini udah dikoreksi, posisinya itu lebih naik ke atas, jadi setir tuh lebih enteng dan ya konstruksinya mungkin mirip-mirip dengan yang standar gitu. Jadi nyaman, lebih nyaman daripada kalian masih pakai high shear dari bawaannya nih. Kita lihat ke sebelah situ ya, harusnya sih sama untuk proses pengerjaannya. Nah ini dia nih, ada Om Sani-nya guys. Nah, ini kita lagi masang buat bagian Excel ya dari RCV ini 300M 35 spline. Oke deh. Jadi untuk prosesnya kita udah kelar, kita akan ngintip ke bawah ya, langsung aja nih. Nah, jadi ini dia sahabat Jeep untuk menutup dari long tie rod yang udah terinstal dengan high steer knuckle. Jadi posisinya tuh benar-benar lurus banget. Di apa? Di long tie rod tuh sejajar dengan batang dari garter. Nah, ini kita lagi ngejas untuk shock seal ya. Biar dia nggak mentok duluan pada saat ban belum habis diputar. Sudah ready di dalam, jadi setelah ini mau dites drive yang ready. Yeah.
wajib. Jadi untuk di bagian gardan pun sebenarnya kalian harus perhatiin ya, mulai dari axle atau as roda, terus final gear, terus ada juga ball joint, dan di bagian dalamnya kayak high steer knuckle-nya juga tuh perlu banget diperhatiin biar dapat performa untuk bagian kakaknya itu lebih mantap lagi, sahabat. Jadi nggak cuma sekedar long arrow drafting, track bar gitu, cuman harus banget nih diperhatiin kayak mobil Om San itu udah compact banget di bagian gardannya. Jadi dia pakai Asroda tuh dari RCV 35 spline yang 300M, terus ada juga di dalamnya itu juga ready stock nih, ada selongsong tuh dari Sinergi ya, Sinergi Assurance Kit itu namanya. Ball joint juga perlu banget, dan ini nih yang aku bilang si posisi dari long tarotnya tuh dia sejajar kan dengan lubang ini ya. Jadi setirnya tuh bakal itu tuh sama apa namanya mas, batang gardannya ya. Sama batang gardannya dia sejajar, sementara kan kalau mobil standar itu posisinya pasti berada di bawah sahabat. Nah, nanti setirnya tuh pasti lebih nyaman. Karena kalian lihat aja, mobil Om Sani itu udah dilikit 3,5 inch, ya setara 3,5 sampai 4 lah, karena banyak banget perubahan kan. 3,5, jadi mobil itu bakalan tinggi banget, dan setirnya fronterotnya itu bakalan turun. Tapi karena ada koreksi, dia jadi aman. Oh, sahabat Jeep, buat kalian yang mau tanya-tanya, barang-barang unik, kecil, tapi bermanfaat banget buat Jeep kalian, yaitu di bagian performa lah. Kalian bisa DM Instagram atau kontak tim marketing kita. Itu nomornya ada di bio Instagram kita, ada di bio YouTube kita juga. Tanya-tanya aja, kira-kira barang apa lagi nih? Jadi karena selain ada dari Terraflex, kita juga ada ready barang dari Sinergi. Jadi kayak apa? Drive sub itu dari Yukon kita juga masih ada. Pokoknya barang-barang kecil yang performanya menambah nilai dari Jeep kalian. Jadi Jeep kalian tuh berasanya tuh lebih mantap dan lebih oke lah buat dipakai harian maupun dipakai di jalan raya. Mantap. Nih, Mas Edi lagi tes kedua setelah tadi diperbaiki untuk bagian yang agak ini nih. Goyang.